بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله kita pertama dan utama sekali memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul dan menyambung pengajian dalam tafsir surah An-Nisa. Dan hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada ayat ke-67 dan kita akan meneruskan daripada situ. Tetapi seperti mana sebagai yang diulang kaji, minggu lepas kita membicarakan tentang ayat-ayat yang sebelumnya, dan daripada perkara yang kita membicarakan adalah kepentingan iman dan kepentingan iman kepada ayat-ayat dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memerintahkan kita untuk kita beriman kepada undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita maksudkan dengan menjadikan Allah sebagai hakim. Yani Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam ilmu usulul fiqh, kita ulama kita mengatakan al-hakim. Allah adalah al-hakim. Salah satu daripada nama Asmaul Husna. Maksud daripada Al-Hakim iaitu maksudnya yang menurunkan hukum ahkam. Jadi kesemua hukum ahkam wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja hukum ahkam yang kita membicarakan hari ini, sama ada hukum ahkam melakukan solat, memakai pakaian tertentu, hukum ahkam berjalan, bergaul, hukum ahkam puasa dan sebagainya, segala-galanya berdasarkan kepada wahyu. Maka ini adalah agama kita. Agama kita bagi tiap-tiap yang ini perkara ada yang ini dalil yang ini bagi perkara tersebut. Ini adalah sikit sebanyak kita membicarakan pada minggu yang lepas. Selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala dia mengingatkan kepada kita tentang undang-undang yang diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Undang-undang yang diberikan kepada umat-umat sebelum kita, daripadanya undang-undang yang sangat berat sekali. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala meringankan atas umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak perkara yakni yang diwajibkan atas umat yang terdahulu, akan tetapi tidak diwajibkan pada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membicarakan sebahagian daripadanya. Zaman dahulu apabila mereka nak bertaubat, bunuh diri. Betul ke tidak? Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan pada ayat yang sebelum ini. Bani Israel ini apabila mereka nak bertaubat, cuba kita bayangkan taubat mereka adalah yakni dengan yakni membunuh yakni diri, dengan membunuh yakni diri mereka. Nanti minta maaf kepada saya sikit masa saja. Ada saya teringat sesuatu. Jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seseorang itu nak bertaubat, dia hanya melakukan taubat nasuha, maka Allah akan menerima taubat walau macam mana dosa besar yang dilakukan oleh manusia. Pada ayat 67, ayat ini 67 ini dia merupakan sambungan daripada ayat berkenaan dengan meringankan hukum ahkam. Jadi apabila Allah Subhanahu taala mengatakan daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala adalah Allah meringankan yakni hukum ahkam ini kepada kamu, kalau sekiranya Allah memberatkannya, maka kebanyakan daripada manusia tidak dapat melakukannya, dan begitu juga golongan-golongan munafik. Kita sedang membicarakan ini tentang golongan-golongan ini munafik yang menzahirkan Islam akan tetapi menyembunyikan kekufuran. Maka seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau sekiranya mereka melaksanakannya, maka kami akan memberikan ganjaran yang besar. Ini melaksanakan apa ini? Yani Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau mereka mematuhi Allah Subhanahu wa taala,
melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memberikan kepada mereka ganjaran yang besar. Maka dia balik kepada ayat 66 apabila Allah mengatakan walau annahum fa'alu ma yu'adun nabihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita. Yani kalau mereka melaksanakan apa yang diperintahkan dan mereka beriman apa yang diwajibkan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada mereka tasbit, yakni kekuatan dalam keyakinan, kekuatan dalam keimanan, dan Allah akan memberikan pahala yang besar atas apa yang mereka melaksanakan. Boleh faham insya-Allah ya? Jadi ayat ini tidak ada masalah. Mudah ini untuk kita memahami. Allah Subhanahu Wa Taala menekankan makna ini, iaitu kepentingan kita mentaati akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus faham, bagi tiap-tiap perintah kita melaksanakan, kita mendapatkan pahala. Bagi tiap-tiap perintah yang kita melaksanakan, kita akan mendapatkan pahala. Bagi tiap-tiap kesusahan yang kita menghadapi, kita dapat pahala ke tidak? Ada sebagian orang yang misalan dia menyangka kan pahala ini hanya bila kita melaksanakan ketaatan, tapi dia terlupa. Bagaimana pula pahala atas kesabaran? Betul ke tidak? Ada orang ini mungkin dia menyangkakan pahala ini hanya melakukan solat saja. Solat, zikir, baca Quran, kita dapat pahala. Selawat atas Nabi SAW dapat pahala. Tetapi yang ini dia terlepas pandang. Apabila dia menjalankan kehidupannya, dia menghadapi ujian dan dia bersabar kerana Allah. Ini juga adalah ibadah. Dan ini juga adalah perkara yang mendekatkan kepada Allah SWT. Betul ke tidak? Satu orang yang ini dia keluar, yang ini bekerja misalnya untuk mencari nafkah bagi ahli keluarganya. Dapat pahala ke tak dapat pahala? Dulu banyak salah faham tentang masalah ini. Saya masih ingat lagi banyak soalan kita dapat tentang 10 tahun yang lalu. Sekarang jarang pula orang tanya soalan ni. Tak tahu kenapa. Saya ingat saya pergi universiti dulu dalam masa 10 tahun dulu. Oh, ini topik dengan hot berkenaan dengan budak-budak universiti ni. Mereka punya kemusykilan pada ketika itu. Kemusykilan mereka adalah agak pelik sikit. Mereka punya kemusykilan adalah kita belajar kat universiti yang bukan Islam, dapat pahala ke tak dapat pahala? Boleh faham kemusykilan dia? Yang ni mereka keluar pergi ke sekolah, misalnya secondary school. Betul ke tak? Sebab mereka punya fahaman ini bukan madrasah, bukan sekolah agama kan. Ini sekolah, ada orang mengatakan misalnya ini adalah sekolah secular. Ini benda-benda seperti ini kita nak kena faham ya ni. Bila kita mengatakan perkataan secular, kita pun nak kena faham ini apa maksud secular. Kita pun tak boleh sembarang kita mengatakan sesuatu perkara itu sebagai secular, sebab secular ini ada makna ini yang tersendiri. Jadi saya nak tujukan para jemaah soalan ini. Boleh? Dapat pahala ke tak dapat pahala? Satu orang yang ini misalan, dia, saya kasih misal ya, dia pergi universiti ya. Dia belajar dekat NUS ke NTU ke. Dia belajar Business Administration. Jadi dia menanyakan soalan, saya belajar benda ni, berdunia, betul ke tidak? Benda keduniaan. Jadi adakah ini sia-sia? Ha? Jadi bagaimana kita nak terangkan ini? Kalau kita mengatakan dia bukan sia-sia, adakah dapat pahala? Di sini kita kena faham, apabila seseorang itu dia mempelajari sesuatu bidang dan bidang tersebut ada kait mengait dengan agama. Di dalam Al-Quranul Karim sebagai misal, Allah sebut tentang perniagaan. Ada tak ayat tentang perniagaan? Nanti kita akan sampai kepada ayat tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan illa an takuna tijaratan bainakum, kecuali Allah mengatakan apabila kamu melakukan perniagaan yang di antara kamu. Maka ilmu perniagaan adalah ilmu keislaman. Ilmu administrasi adalah ilmu keislaman. Tetapi yang ajibnya bila dulu saya masih ingat, bila saya di sana, saya lihat ramai pelajar-pelajar Islam keliru tentang masalah ini. Jadi ramai daripada mereka menyangkakan mereka pergi belajar ini sia-sia. Yang ini sia-sia bukan maksud sia-sia apa, hanya dunia saja, tapi akhirat tak dapat, tidak dapat pahala.
Satu orang ini belajar, misalnya dia belajar menjadi doktor. Dia belajar menjadi doktor. Maka dia mendapat pahala. Tiap-tiap pagi dia keluar daripada rumah dia, dia fisabilillah. Daripada apa sampai dia sampai ke tempat belajarnya, dia meletakkan usaha untuk belajar, dia mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ke tidak? Lepas itu soalan yang ini berkenaan dengan suri rumah pun sama juga. Adakah suri rumah dapat pahala? Sebab orang barat ini mengatakan ini semua kesian yang ini, wanita terkongkong yang ini dekat dalam rumah, tidak ada progresif, tidak ada, nampak tak, fahaman. Satu seorang wanita apabila berada di rumah dan dia melakukan tarbiyah anak-anaknya dan menjaga ahli keluarganya, maka ini adalah daripada pahala yang besar seseorang itu mendapatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus faham ya, apa yang saja yang kita melakukan, kita mesti kaitkan dengan agama dan kita akan mendapatkan pahalanya. Sama juga dengan orang yang diuji dengan masalah, ujian dan sebagainya, maka tiap-tiap yakni kesusahan, dia akan mendapatkan pahalanya. Maka di sini Allah mengatakan mereka akan diberikan pahala yang besar apabila mereka mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas itu Allah mengatakan wala hadainahum siratan mustaqima, dan kami akan memberikan kepada mereka hidayah kepada jalan yang lurus. Yani hidayah ini di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita mentaati perintah Allah, Allah akan menjaga kita. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita menjalankan hidup kita kerana Allah dan kita beriman kepada Allah dan kita mematuhi perintah-perintah Allah, maka Allah akan menjaga kita, memberikan kepada kita hidayah dan akan memberikan kepada kita pahala atas apa yang kita melakukan. Dan di akhirat nanti kita akan melihat ganjarannya insya-Allah taala. Selepas itu kita ada ayat, masya-Allah, ayat ini ayat 69 ya, daripada surah An-Nisa. Ini ada kisah ini di sebaliknya. Ini adalah hadis Sauban. Kisah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Sauban. Ini kisah masyhur. Biasa dalam majlis Maulid, asatiza akan bawa kisah ini. Apa kisahnya? Mungkin jemaah pun pernah dengar kisah ini. Agak luar biasa sedikit. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Sauban. Dan Sauban ini dia sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan kalau satu hari dia tak lihat kepada Nabi, dia akan gelisah. Satu hari dia terlihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan gelisah. Tetapi pada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihatnya dalam masjid. Dia sentiasa ada di masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihatnya dan Nabi tanya, mana Sauban? Yang lain pun mengatakan, kami tidak mengetahui ya Rasulullah. Kami tidak mengetahui. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar beberapa sahabat cari dia. Cuba bayangkan ya, ini daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu siapa yang datang, siapa yang tak datang. Daripada kelebihan Nabi kita SAW, dia tahu siapa yang hadir, siapa yang tak hadir. Tak payah mark attendance, dia boleh tahu. Jadi kalau sahabatnya yang rapat kepadanya tak datang, dia tahu siapa tak datang. Dan dia akan tanya, ini daripada akhlak Nabi SAW, dia akan tanya, mana fulan, kenapa dia tidak ada. Tapi kalau satu hari tak ada, dua hari tidak ada, dia akan hantar beberapa orang cari dia. Cuba bayangkan, cari. Jadi mereka pun keluar cari Sauban yang pergi ke rumahnya. Mendapati Sauban yang ini dalam rumah sedang dalam keadaan yang sangat sedih. Jadi mereka pun menanyakan kepada Sauban, ya Sauban, apa yang telah jadi? Engkau tidak datang ini ke masjid beberapa hari. Sauban ini mengatakan, aku dalam keadaan yang sangat ini kesedihan dan takut. Apa, kenapa? Sebab aku terkenang kalau nanti hari kiamat nanti, pada hari akhirat,
Aku takut kalau sekiranya aku tidak dapat dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebabkan itu dia duduk di dalam rumahnya dan dia risau. Bagaimana dengan perkara ini? Kalau sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada. Dan bagaimana yang ini kalau dia tidak dikumpulkan bersama Nabi pada hari kiamat? Ini maksudnya tak jumpa Nabi. Maka dia mengatakan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Boleh insya-Allah. Jadi ayat ini diturunkan ke asbabun nuzul seorang sahabat ini. Jadi apakah yang ini ayat tersebut? Mungkin saya ringkaskan dulu makna ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan bersama para nabi dan syuhada dan salihin dan siddiqin, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Jadi sekali lagi ayat ini adalah berkenaan dengan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang ini yang mentaati yang ini Allah dan Rasulnya akan mendapatkan martabat yang ini yang martabat yang besar ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kepadanya al mar'u ma'a man ahab. Ini juga kita ada hadis yang masyhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seseorang itu akan dikumpulkan bersama siapa dia cinta. Satu orang kalau cinta kepada Nabi, dia akan dibangkitkan bersama Nabi. Tapi na'udzubillah min zalik, kalau satu orang cinta kepada satu fasik, dia pun akan dibangkitkan yang ini bersama golongan yang fasik. Jadi Nabi mengatakan kamu akan dibangkitkan bersama orang yang kamu cinta. Itu sebab ini ulama kita, mereka sentiasa apabila mereka menekankan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mereka juga menekankan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul ini harus dijalankan melalui cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Maksudnya ketaatan kepada Allah dan Rasul, dia bukan setakat ketaatan kepada Allah dan Rasul secara zahir, tetapi dia adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul yang digerakkan daripada hasil kecintaan kepada Allah dan Rasul. Boleh kita faham insya-Allah? Mungkin saya boleh memberikan misal ya. Daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dapat kita mengamalkan. Misal kita ada anak, ya. Misal kita ada seorang anak. Dan anak kita ini sayang kepada kita, sayang sangat. Apa saja kita suruh dia buat, apa saja dia suruh buat. Jadi apabila kita suruh dia melakukan sesuatu, dia melakukannya. Dan sebab dia melakukannya adalah disebabkan dia cinta kepada kita, sayang kepada ibu bapa. Dan kita misalnya ni ada lagi satu anak. Dia tidak sayang kepada ibu bapa. Anak misalnya tidak sayang ini kepada ibu bapa. Tapi ibu bapa ni suruh dia melakukan satu perkara. Dia juga melakukannya. Tetapi dia melakukannya bukan disebabkan dia sayang ini kepada ibu bapa ni. Tetapi yang ini mungkin yang ini disebabkan ada ganjaran yang lain yang dia mahu. Yang ini saya memberikan misal, yang ini misalan yang ini anak-anak misalan dia nak wang misalan nak duit dan sebagainya. Jadi maknya cakap kalau nak okey buat ini. Jadi dia pun buat. Tapi dia melakukan perkara tersebut bukan atas dasar sayang kepada ibu bapanya, tetapi atas dasar sebab ini yang lain. Mana lebih baik? Yang pertama ataupun yang kedua? Yang pertama, betul ke tidak? Jadi kita sebagai umat Nabi SAW, kita harus faham ini perkara ini. Kita harus memahami ini perkara ini. Apakah perkara tersebut? Bagaimana kita nak menjadikan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul atas dasar kecintaan dan bukan hanya atas dasar ganjaran. Jadi saya nak menanyakan soalan, agak-agak ini senang ke susah? Ini sekali lagi kita kena lihat kepada diri kita dan kita kena tanya kita punya hati kita. Setakat banyak cinta mana yang ini kita kepada Allah dan Rasul. Ini adalah kita perlu muhasabah.
Ada sebagian dari ulama-ulama kita disebabkan cinta mereka kepada Allah dan Rasul, maka kita lihat apabila mereka melaksanakan amalan, mereka tidak penat langsung. Dan sebagian ulama kita misalan mereka memberikan misal, kalau seorang itu cinta kepada orang yang lain, dia sanggup berkorban apa saja. Betul ke tidak? Kalau seseorang itu dia cinta kepada orang yang lain, dia sanggup ini berkorban apa sahaja. Jadi cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul ini sangat-sangat penting. Dia adalah dasar ketaatan kita. Dia adalah dasar ini ketaatan kita. Tapi soalannya bagaimana kita nak mendapatkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul? Ini lagi satu soalan yang kita yang ini perlu jawapan ni. Sebab cinta ini dia akan mendorong kita, betul ke tidak? Dia akan mendorong kita untuk beramal. Cinta ini akan mendorong kita ini untuk yang ini beramal. Bagaimana kita nak mendapatkan kecintaan? Maka daripada jawapan yang ini bagi soalan ini adalah, apabila yang ini kita kenal seseorang, kita akan cinta kepada dia. Jadi pertama sekali kita mesti kenal Allah. Kita kenal Allah yang ini melalui mempelajari sifat-sifatnya, betul ke tidak? Dan merenung kebesarannya. Lihat kepada nikmat yang Allah telah memberikan kepada kita. Allah berikan kepada kita dua mata, dapat kita melihat. Allah memberikan kepada kita dua kaki, dapat kita berjalan. Ada manusia tak dapat berjalan. Allah memberikan kepada kita dua tangan, ada manusia tidak ada tangan. Allah memberikan kepada kesihatan, ada manusia bedridden, tidak dapat keluar, tak dapat bangun pun. Allah memberikan kepada kita mata, ada manusia yang buta, ada manusia yang tuli, ada manusia yang gila misalnya, tidak, akalnya tidak ada apa-apa fungsi. Jadi kita merenungkan diri kita, kita kenal kepada Tuhan kita. Dan bila kita merenungkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, akan keluar rasa cinta kepada yang memberikan kepada kita nikmat tersebut. Sebab lumrah manusia kita sayang kepada orang yang bantu kita, orang yang ini yang memberikan kepada kita. Nabi SAW cinta kepada Nabi mempelajari sirahnya, kenal kepada akhlaknya, dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Maka ini daripada perkara yang akan melahirkan kecintaan ini kepada Nabi SAW. Jadi ini adalah perkara yang dasar, ini hakikatnya, yang perlu yang ini untuk kita menghidupkan. Kalau tak, hati kita mati. Betul ke tidak? Satu orang ini kalau tak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah, kita suruh dia sembahyang. Okey, dia sembahyang. Tapi dia sembahyang, mana hati dia mengatakan, kenapa aku sembahyang? Ataupun ada orang yang ini sembahyang ni rutin. Oh, sekarang dah masuk waktu zuhur, kita nak kena sembahyang. Kenapa sembahyang? Sebab saya orang Islam. Orang Islam ini nak kena sembahyang. Jadi nanti hari akhirat dapat masuk syurga, selamat daripada neraka. Tetapi yang ini dia tidak yang ini mengetahui tentang yang ini Tuhan yang ini yang dia sembah. Apa sifat-sifatnya? Apakah nikmat-nikmatnya yang dia telah memberikan dan sebagainya. Jadi ini yang saya maksudkan, yang ini satu orang melaksanakan ibadah berdasarkan rutin ataupun dengan ganjaran sahaja, dengan lagi satu orang yang ini melaksanakan ibadah atas dasar kecintaan. Jadi ini adalah perkara yang ini yang berbeza. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik ini dan hidayah. Jadi ayat ini kita lihat ayat 69. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illah wa rasul." Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Allah dan Rasul, zahir dan batin. Jadi kita ada ketaatan yang zahir dan kita ada ketaatan yang batin. Ketaatan yang zahir ini seperti melaksanakan solat dan sebagainya. Ketaatan yang batin seperti khusyuk, ikhlas, tafakkur, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah ketaatan yang batin. Maka Allah mengatakan, faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Mereka akan dikumpulkan bersama, ada empat golongan di sini Allah sebut. Ini adalah tafsir bagi suratul Fatihah. Suratul Fatihah apa kita baca? Siratal ladina an'amta alaihim. Betul ke tidak? Kita meminta hidayah daripada Allah supaya Allah memberikan kepada kita jalan yang
jalan yang lurus. Selepas itu Allah mengatakan jalan yang lurus, an'amta alaihim. Ini jawapannya. Siapakah an'amta alaihim? Jalan siapa yang jalan yang Allah telah memberikan nikmat ke atas mereka? Ini dia. Minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was salihin. Ada empat darajat di sini. Darajat yang pertama adalah darajat nubuwah, kenabian. Jadi kita di sini tak ada chance ya. Nak jadi nabi. Jadi kita dari nabi tak boleh lah. Jadi ini adalah khusus Allah Subhanahu Wa Taala memilih manusia-manusia yang tertentu. Jadi ini adalah darajat yang paling tinggi sekali para nabi. Lepas itu kita ada darajat ini yang kedua yang dikenali sebagai darajat siddiqiyah. Jadi selepas nubuwah kita ada siddiqiyah. Di dalam ilmu tasawuf, kita kalau belajar ilmu tasawuf, maksud daripada mempelajari ilmu tasawuf adalah sampai kepada darajat ini. Sebab kita tidak dapat sampai kepada darajat nubuwah, tetapi manusia macam kita ada chance insya-Allah boleh sampai kepada darajat bawah kenabian. Apakah darajat yang di bawah kenabian? Darajat yang dikenali sebagai siddiqiyah berdasarkan ayat ini. Darajat ini yang dikenali ini sebagai yang siddiqiyah. Yani misal seorang yang telah sampai kepada darajat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq daripada Khulafa' Rashidin. Kesemua Khulafa' Rashidin sampai kepada darajat ini bawah kenabian. Yani apakah maksud ini dengan siddiq? Siddiq ini adalah orang yang benar dan membenarkan. Orang yang benar dan membenarkan. Jadi kita lihat Abu Bakar Siddiq, bagaimana dia dapat nama Siddiq? Apa kisahnya? Ada sesiapa yang tahu? Nabi SAW menamanya Siddiq. Apa sebabnya? Ya, yeah. Ada peristiwa yang berlaku Isra' Mi'raj. Yang ini kisah ini Isra' Mi'raj. Nabi SAW apabila kembali ke Makkah, datang Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini menanyakan kepada Nabi, "Ya Muhammad, ada khabar daripada langit hari ini?" Yang ini dia mengejek Nabi SAW. Jadi Nabi mengatakan, "Malam semalam aku berpergian daripada Masjid Al-Haram kepada Masjid Al-Aqsa." Tapi dia belum lagi sebut naik ke Sidratul Muntaha. Abu Bakar mengatakan, "Ya Muhammad, kenapa kau tak iklankan depan Kaabah?" Sebab maksud dia apa? Ini apa ini, mustahil apa ini? Mana ini manusia yang ini dalam satu malam boleh berpergian daripada Makkah yang ini ke Baitul Maqdis, Baitul Maqdis yang ini ke Makkah. Kalau orang yang ini naik unta yang ini satu bulan perjalanan. Jadi dia mengatakan, "Ya Muhammad, buat iklan supaya orang semua main dekat Mekah ni, semua yang ni mengetahui." Nabi SAW mengatakan, "Boleh, aku melakukannya." Jadi dia kumpulkan semua orang. Abu Jahal kumpul-kumpul bodoh dari dia, mengatakan ini masa dia. Jadi selepas itu Nabi pun mengatakan, "Semalam ini aku berpergian daripada Mekah yang ni ke Baitul Maqdis dan aku kembali." Jadi manusia terperanjat, bagaimana ini boleh berlaku? Tetapi mereka menanyakan kepadanya beberapa soalan tentang Masjid Al-Aqsa. Sebab ada sebahagian orang yang hadir dah pergi ke sana. Jadi mereka tahu pintu-pintu ni. Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan Masjid Al-Aqsa depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bila mereka tanya soalan, sifatkan kami Masjid Al-Aqsa, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyifatkan yang ini dengan sifat yang sangat terperinci sehingga kan mereka mengatakan, orang yang mengetahui ini pasti yang ini sudah, pasti yang ini sudah yang ini ke sana. Tetapi Abu Jahal tidak melihat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka dia pergi ke rumah Abu Bakar mengatakan, "Ya Abu Bakar, kawan kau, kau tak tahu apa dia dah mengatakan. Dalam satu malam daripada Makkah yang ini ke Baitul Maqdis, Baitul Maqdis Makkah, bagaimana?" Abu Bakar mengatakan, "Wallah, kalau sekiranya Muhammad mengatakan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada aku dia naik ini ke langit dan turun pun aku akan mempercayai. Kalau sekiranya ia datang daripada dia." Nampak tak iman seperti ini?
Yang ini dia meletakkan ini keimanannya ke atas segala-galanya. Maka dia dikenali ini sebagai As-Siddiq. Jadi ini adalah tahap keimanan, keyakinan yang 100%. Yang ini seorang sampai kepada tahap ini keyakinan, keyakinan yang ini 100%. Mereka telah sampai kepada maqam Siddiqiyah. Ini adalah tahap ini yang kedua. Mudah-mudahan kita semua insyaAllah Allah berikan kemudahan kita sampai kepada maqam ini sebelum kita meninggal dunia. Sebab ini adalah kejayaan hakikatnya, betul ke tidak? Selepas itu kita ada maqam ini yang ketiga, minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada. Maqam ini yang ketiga adalah maqam asyuhada. Syuhada yakni orang yakni yang mati syahid. Dan mati syahid ini seperti mana kita mengatakan, dia ada peringkat, eh? Tak semua orang mati syahid sama, ya. Mati syahid yang ini peringkat yang paling tinggi sekali adalah mereka yang ikhlas, yang dibunuh di medan pertempuran untuk meninggikan kalimah Allah. Syahid yang ini seperti ini yang paling tinggi sekali. Allah akan ampunkan segala dosanya. Yang ini dia tidak dikenakan azab kubur dan dia akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Ini adalah syuhada. Kita panggil yang ini syuhada dunia dan akhirat. Syuhada dunia dan akhirat. Lepas itu kita ada syahid yang syahid akhirat. Syahid akhirat yang ini seperti apa? Orang yang mati lemas, orang yang mati terbakar, orang yang mati dibunuh dengan apa? Dengan dahsyat sekali. Orang yang mati sakit yang sangat dahsyat. Misalnya ada orang kita lihat dia sebelum dia meninggal dunia azab betul. Dia sakit sehinggakan dia pingsan, sehinggakan jadi dia meninggal dunia dalam keadaan azab. Ini kadang-kadang menjadi kafarah baginya. Allah nak muliakan dia, betul ke tidak? Sebab bila dia meninggal, Allah memberikan kepada dia kesyahidan. Tapi kita lihat macam benda yang tak baik baginya. Kita lihat ini kesian ini orang ini, dia merana. Tetapi seperti mana kita mengatakan, tiap-tiap ujian daripada Allah ada pahala. Dan seseorang itu kalau meninggal dunia dalam keadaan seperti ini, yani maksudnya dalam keadaan lemas, dalam keadaan terbakar, dalam keadaan zaman sekarang kita ada penyakit-penyakit yang apa, macam yani penyakit yang dahsyat ini misalnya, maka mereka mati syahid. Tapi ini adalah syahid akhirat. Syahid akhirat maksudnya apa? Kita nak kena mandikan dia, kita nak kena solatkan dia, kita kena kafankan dia. Tapi syahid dunia akhirat kita tidak boleh mandikan dia. Kalau syahid dunia akhirat kita tidak boleh mandi, kita tak boleh solat. Nampak tak? Itu beza. Lepas itu kita ada syahid dunia. Syahid dunia satu orang yang tidak ada ikhlas. Dia pergi medan pertempuran dan dibunuh. Tapi bukan kerana Allah. Tapi kerana nama misalnya, nak dipanggil hero. Ha? Supaya dia mengatakan, supaya nama saya sampai bila-bila orang akan terkenang nama saya sebagai wira negara. Ini tak niat tak betul ya. Bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kerana bangsa. Ataupun ini kerana misalnya ini kerana ini sebab-sebab ini yang lain. Ini kita mengatakan syahid dunia sahaja. Yang ini dunia sahaja kita menganggapnya sebagai syahid. Tetapi akhirat dia tidak dibangkitkan bersama syuhada. Jadi ini adalah makam yang ketiga, makam syahadah. Yang keempat adalah as-salihin. Allah mengatakan wasyuhada'i wassalihin, yang mati syahid dan golongan yang salih. Yani orang yang ini yang salih adalah orang yang ini yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti jejak langkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh keikhlasan, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan segala perintahnya zahir dan batin. Ini kita mengatakan ini orang yang soleh. Yang ini dia tidak melakukan dosa yang besar, dia tidak melakukan dosa yang kecil dengan berterusan. Yang ini dia kadang-kadang melakukan dosa, tapi tiap-tiap kali dia terjebak dalam dosa, dia bertaubat kepada Allah SWT. Tiap-tiap kali terjebak dalam dosa, dia bertaubat kepada Allah. Yang ini dia sentiasa cuba sedaya upaya yang ini untuk mentaati perintah Allah, dan dia mengelakkan dirinya daripada melakukan maksiat, menyibukkan dirinya dengan ketaatan. Ini kita mengatakan salihin. Ini adalah golongan salihin. Jadi hari ini kita nak kena muhasabah diri kita. Kalau kita bukan daripada golongan siddiqin ataupun yang syuhada,
paling minimum yang kita harapkan insyaAllah kita daripada golongan salihin. Ini yang paling last sekali. Betul ke tidak? Jadi ini yang Allah mengatakan manusia-manusia yang akan dibangkitkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini adalah kisah sahabat seperti mana kita mengatakan. Dia punya kerisauan adalah nanti hari akhir tak jumpa Nabi. Tidak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menurunkan ayat ini. Selepas itu Allah mengatakan wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka adalah sebaik-baik rafiq. Apa maksud ini rafiq? Yani rafiq ini maksudnya seorang yang membantu kita. Seorang yang ini kawan ataupun kita mengatakan sahabat yang membantu kita kepada kebaikan. Maksudnya di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apabila kamu bersahabat dengan golongan-golongan ini, maka itu adalah sebaik-baik persahabatan. Sebab bersahabat dengan mereka akan membuat kamu seperti mereka. Kita ada pepatah Nabi, ada hadis juga Nabi SAW ini mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Agama seseorang itu balik kepada agama kawannya, balik kepada agama sahabatnya. Apa sebabnya? Sebab manusia ini kita terkesan dengan sahabat kita. Kita terkesan yang ini dengan kawan kita. Kalau kita kawan dengan orang baik, kita akan terkesan dengan kebaikannya. Kalau kita kawan dengan orang yang tidak baik, kita juga akan terkesan dengan tidak baiknya. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita kepentingan untuk kita yakni bersahabat yakni dengan orang yakni yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab ini ulama kita mengatakan digalakkan kita bersahabat dengan orang yang baik, bercampur dengan orang yang baik. Sebab kalau kita tak seperti mereka, insya-Allah kita akan dibangkitkan bersama, kita akan dibangkitkan bersama mereka. Dan kita juga akan mendapatkan kebaikan daripada kebaikan mereka. Ada juga misal mengatakan satu orang yang ni yang bergaul dengan orang yang baik seperti dia bergaul dengan orang yang jual minyak wangi. Kita kalau berkawan dengan orang yang ni yang jual minyak wangi, walaupun kita tak pakai minyak wanginya, tapi kita dapat bau yang ni kesedapan minyak wanginya. Jadi bila kita bau minyak wanginya, kita pun nak pakai minyak wangi. Betul kita. Biasanya minyak wangi bila kita bau minyak wangi sedap, kita kan kadang-kadang akan tanya kan, ini minyak wangi apa ni? Nanti orang itu akan mengatakan, oh ini boleh beli dekat ni, dekat cucak komplek ke dekat ni. Kita pun akan mencari dia, betul ke tidak? Ini adalah misal yang ini bercampur dengan orang yang ini yang baik. Misal yang bercampur dengan orang yang tidak baik seperti yang ini bercampur dengan orang yang membuat besi. Orang yang buat besi ni biasa besi ni dia masuk ke tempat yang panas sebab dia nak cairkan itu besi. Lepas itu nak tuang itu besi. Jadi bila kita duduk dengan dia, ya Allah, macam duduk dalam oven. Habis berbau ini, bau asap. Jadi baik-baik kita pakai minyak wangi, kita masuk ini, kita keluar ini, minyak wangi pun hilang, ini asap ini yang telah meliputi badan kita. Jadi ini adalah kesan. Jadi manusia ini maksudnya dia kesan kepada suasana. Dia tak seperti ikan. Ikan tinggal dalam laut yang ini yang masin, tapi bila kita tangkap dia kita makan, tak masin. Jadi badannya tak terkesan dengan air masin, tapi dia semua hidup dalam air masin. Tetapi dia tidak terkesan dengan suasananya. Sebab ulama kita ada mengatakan, jadilah kamu seperti ikan. Yang ini, walaupun kamu dalam suasana yang fasad, suasana yang ini yang rosak, tetapi kalau kamu dapat menjaga diri kamu, maka itu adalah kekuatan istiqamah yang ada ini pada seseorang, yang ada pada seseorang yang ini mukmin. Berkenaan ke binatang-binatang ini, masya Allah, kita lihat dalam Quran pun Allah sebut tentang binatang ya. Ada hadis Nabi SAW tentang iman dan tawakal. Dan Nabi memberikan misal seperti binatang apa? Tawakal kepada Allah. Ada hadis Nabi sebut tentang tawakal. Nabi mengatakan kalau sekiranya tawakal kamu, kalau sekiranya kamu bertawakal,
seperti tawakalnya seekor burung. Masya Allah. Kalau sekiranya tawakal kamu seperti tawakalnya seekor burung. Kenapa burung? Sebab burung ini, dia keluar pada waktu pagi, perutnya kosong. Dia keluar pada waktu pagi, perutnya kosong. Dia tidak ada macam esbok ke, ataupun dapur kan. Kita kat rumah kita, kita simpan makanan kan. Kita bangun pagi-pagi, kalau tak pergi pasar pun kita dah ada dah makanan, dah kita dah simpan. Jadi kita tak takut kan. Jadi misalnya kita ada roti prata instant. Jadi kalau terlupa nak beli roti ke apa ke, okey, ada backup. Lepas itu kita memastikan kita punya icebox ini ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, ada butter misalnya. Kalau sekiranya rumah tak masak, at least bolehlah makan roti dengan butter ke apa ke. Jadi kita melakukan sedemikian. Tetapi burung tidak. Dia tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yani dia yakin yang Allah beri rezeki. Nampak? Binatang. Dia yakin ini Allah ini beri. Allah beri rezeki. Dan dia ada, dia punya anak-anak dia. Anak-anak dia pun dia nak kena kasih makan. Maka dia keluar pagi-pagian dalam keadaan perutnya kosong, dan dia pulang petang-petangan dalam perutnya, keadaan perutnya kenyang. Maka Nabi SAW memberikan umpama tawakal seekor burung. Yani kalau kamu ada tawakal seperti seekor burung, maka Allah Subhanahu Wa Taala yakni akan yakni memberikan kepada kamu anugerah yakni yang besar dalam rezeki kamu. Tetapi kebiasaan kita manusia ini, kita takut kan? Kita takut apa nak dari besok, satu bulan ini bagaimana, tahun depan ini bagaimana, bagaimana kita nak ini dapat. Dan mudah Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah. Tapi bukan dalam masa yang sama, bukan saya maksudnya tak boleh buat dia. Jangan pula balik rumah nanti okey, kosongkan ini semua. Xbox semua kosongkan. Masalah pula nanti. Kesian anak-anak lagi. Tapi ini adalah misal ini. Ada hadis yang berkenaan dengan. Ada hadis berkenaan perkara ini. Dalam Quran Allah sebut ini tentang apa? Lebah. Ada ayat ini tentang semut kan. Ada ayat tentang semut. Dan juga kita ada ayat ini tentang nyamuk. Ini semua dalam di dalamnya ada pelajaran-pelajaran yang Allah Subhanahu Wa Taala yang memberitahukan kepada kita. Jadi kita lihat dia. Selepas itu Allah mengatakan dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima, itu adalah kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah kelebihan yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksudnya kelebihan? Apa fadlu? Bila kita mengatakan Allah memberikan kelebihan, apa maksudnya? Yani maksudnya kita tidak berhak mendapatkan perkara tersebut, tapi Allah memberikan daripada kelebihannya. Boleh kita faham insya-Allah? Mungkin saya memberikan satu misal sebelum kita tutup. Satu orang yang ini dia melakukan solat. Satu orang yang ini dia melakukan solat. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada dia pahala. Pahala yang diberikan oleh Allah ini daripada kelebihannya. Yang ini bukan kewajipan ke atas Allah untuk berikan kepada kita pahala. Tetapi dia memberikan kepada kita pahala dan syurga atas dasar kelebihannya. Boleh kita faham insyaAllah? Yang ini tidak diwajibkan atas Allah yang ini untuk memberikan kepada kita pahala ataupun memasukkan kita syurga dan sebagainya. Tetapi segala-galanya adalah kelebihan daripada Allah. Sama juga dengan hidayah. Allah memberikan hidayah kepada orang. Ini adalah daripada kelebihan yang ini Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang tersebut. Jadi di sini Allah mengatakan itu adalah daripada kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kafa billahi alima, dan cukup ini bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Alima yakni mengetahui sesiapa yakni yang berhak, yakni yang diberikan kelebihan daripada Allah. Allah Maha mengetahui apa yang kita melakukan, apa yang kita menyembunyikan, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala-galanya. Di dalam ilmu ni ayat azali, dan dia memberikan ini ganjaran berdasarkan dengan kelebihannya. Mudah-mudahan yang ini kita semua di sini insyaAllah Allah selesaikan masalah kita, memberikan kepada kita kesihatan dan memberikan kepada kita kelebihan hidayah, memudahkan kita dapat sampai yang ini kepada maqam yang disebutkan oleh Allah, maqam ini siddiqiyah. Dan mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah dan dikumpulkan bersama Nabi kita
sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan Allah menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan takwa dan tawakal dan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Allah mengampunkan insya-Allah ini dosa-dosa kita dengan para akan menghadiri kelas tafsir ini, dan Allah mengabulkan segala hajat dan menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa yang sentiasa mengingatinya pada tiap-tiap masa dan keadaan. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada segala bala, daripada segala wabah, daripada segala musibah, daripada segala azab, daripada segala kesusahan di dunia dan akhirat, dan memberikan kepada kita afiah, memberikan kepada kita kebaikan, kebaikan di dunia, kebaikan ini di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma ya azim sultani karim al-lisan daiman ya amin kathir al-yudi ya wasi'an ataya khafi lutfi halman ya'adil salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ridwanihi sahabat ajmain. Allahumma lakal hamdu syukran man fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rika wa anta lam tazali dhalika ahla ya muyassirakul asira ya sahabi kulli faqir maghni ya kulli faqir mugawbi ya kulli da'ifa ya ma'amana kulli makhif yassir alayna kulli asir wa tasir wa asir alayka yassir. اللهم يا من احتاج لبيان وتفسير حاجاتنا اليك كثير وانت عالم بها وخبير. اللهم اني اخاف منك وخاف من يخاف منك وخاف من لا يخاف حق من يخاف منك نجنا مما لا يخاف. اللهم حق محمد صلى الله عليه وسلم وسبع عينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام ارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك من ذاتكاتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم انا نسالك زياده في الدين بركه في العمر وصحه في الجسد وسعة بالرزق وتوبة قبل الموت وشهادة أن الموت برفقة بعد الموت وعفا نساب أمانا من عذاب نصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.